Sejumlah aktivis pro-Palestina tanpa terdeteksi berhasil menyusup ke dalam pabrik senjata Israel Hidravet. Hal itu diketahui seusai pelaku merilis videonya pada Senin 15 Juli 2024. Dalam video tersebut, tampak sejumlah aktivis pro-Palestina menyusup dari atap pabrik menggunakan tangga tali. Setelahnya para aktivis pro-Palestina itu menghancurkan semua mesin dan peralatan yang ada di dalam pabrik tersebut. Meski hanya menggunakan penerangan senter, para aktivis itu tampak membabi buta menghancurkan mesin pembuat senjata dengan memakai palu. Suara alat-alat pecah pun terdengar nyaring. Pasalnya imbas serangan tersebut semua mesin dan alat-alat di dalam pabrik tersebut rusak parah. Sementara seluruh aktivitas berhasil keluar dari lokasi tersebut tanpa terdeteksi.